Iya. Edric. Selalu. Edric ini punya cara makan ala kerajaan. Coba kita lihat. Kayak apa sih lu banyak banget beritanya ya. Lumayan. Selebriti loh. Kan di rumah doang. Oh iya. Bikin coba kita lihat ya. Ini dia. Boleh diputar lagi nggak sih yang pertamanya aja? Pertamanya ini banyak. Sepertinya ada yang terjadi kejanggalan. Kejanggalan. Coba terus. Naik sedikit. Kenapa? Dua, Kak. Kenapa kamu tangannya masih begitu? Iya, Kak. Ini dua, ada Kak. Ada apa? Kenapa kelingking bisa ngetril sendiri begitu? Makan mah biasa aja ya. Saya kan biasa aja. Gua makannya biasanya biasa gini. Biasa aja. Enggak, Kak. Itu kan dua. Kalau satu kelingking doang, itu emang ngondek. Kalau dua enggak ngondek, Kak. Oh, bedanya strip 1, strip 2. Iya. Kalau ini positif, Kak. Oh, ini gini ya. Yeah. Tapi ini jarak dari sini ke sini jauh. Jauh. Ini jarak berapa dari kilo sih itu? Iya kan? Iya sih, Kak. Iya kan? Iya sih, Kak. Tapi ya udahlah, jangan kita perpanjang ya. Enggak ada usah perpanjang. Udah ngobrol lagi yuk, Kak. Yuk. Enggak, soalnya mengganjal. Iya, benar. Apa diceritain aja, Kak, kalau emang pengen itu, Kak. Iya. Tadi coba dong reka adegan makan ala kerajaan gimana sih Edric? Ada gak makanannya? Ya udah dibenahin. Oh, mana? Luma. Oh udah beberes aja. Aduh, Luma Party. Bener Party, lu. Party. Lu pas, lu kalau lagi gak ada Jessica lu pada pesta lu kayaknya. Iya. Mentang-mentang budget di Bali lo. Mentang-mentang budget di Bali. Wah lu nyalain orang properti lu. Enggak lu lah. Parah lu. Ini mentang-mentang budget di Bali, Handi gak ada. Lu kreatif pada pesta lo ya. Lo. Oke. Okay. Gua doang. Iya, lo doang. Lo orang kan orang kerajaan. Sama Wendy ya? Hah? Sama Wendy. Gua serem deh, Kak. Ini nasinya udah pada hitam. Enggak, itu properti. Enggak, properti itu baru nasi kemarin. Masa gak enak? Baru-baru itu. Kita ini baru-baru kayak, ya paling lama ini gua sebulan. Ini gue liat menunya kayak ada di nasi kotak deh. Iya. Aku barusan makan itu. Aku barusan makan ini, makanya aku tahu. Nasi kotak. Ya Allah. Ya Karim. Ya kan? Makanya aku liat-liat menunya, itu kayak menu yang ada di nasi kotak deh. Kayak perasaan aku doang kali ya. Terus dibagi dua. Satu ayam, satu perkedel. Gue dapet perkedel doang liat. Sayurnya sama. Sayurnya sama bagi dikit-dikit. Aduh iyalah. Pesan makan apa aja, Pak? Di? Ayam satu, sama sayur, sama nasi. 12.500. Ini perkedel. Gak usah dihitung, Pak. Ya. Sisaan ini saya. Makan dihitung lagi. Masih ngasih, Oma, Wendy. Ayo coba makan ala kerajaan. Kung hap rung rai ka, pang rung rai. Siu lai neng se, bu si se. Stop. Kenapa? Ini kenapa? Ikuti.
Lu mau ngomong apa? Ayo. Ini apa? Kenapa? Kenapa kan kelingking bisa begini? Ada? Begini bisa. Kenapa begini? Kan harus ngikutin katanya gimana sih? Dilarang ngetril oh, ya. Oh, sorry. Coba ya, mohon maaf, pegang lo piringnya. Ya maaf nih, aman ya, tuh aman ya. Coba lo pegang piringnya. Coba. Aman ya. Ya. Lihat nih, gua aman ya. Nih. Iya, tapi bawah lo nih ya. Bawah lo ngetril. Nih, coba lo. Lo. Contohin, lu kan kalau lu kan udah nggak begitu. Nih kalau udah nggak gitu. Contohin. Nggak begitu gimana maksudnya? Enggak, maksudnya tangan lu kan udah nggak kerap. Dalam mas ya. 1, 2, 3 refleks ya. Ya. Reflek ayo. Hitung. 1, 2, 3 Dengar. Masih sama. Oh, megangnya gini. Oh, megangnya jempol. Iya. Kalau gue di rumah, gini. Kalau makan nih, megang gini. Jangan ditahan. Sama aja. Coba. Enak gitu kan? Ya, enak gini, emang bener enak ya, gitu tahu. Ya kan? Tuh kan? Itu kayak ada setrumnya gitu kan. Kalau makan yang sini. Coba Umar. Coba kayak gimana? Coba Umar pegang sendok. Pegang sendok. Coba pegang sendok. Umar mah biasa nih tuh. Oh, biasa. Biasa emang. Coba Umar lu yang benar dong, Umar lu refleks dong. Coba lu yang benar. Jangan gitu yang benar. Masa lu megangnya begini lu megang pisau. Satu, dua, tiga. Sama aja kan. Sama Wen. Bisa-bisa baiknya kita bikin tutorial cara makan kali ya. Iya. Ya, untuk mengubah. Oke, sekarang ini ada bintang tamu harus berikutnya. Ini enggak itu, baru nang Mina. Ini bintang tamu yang ini adalah ini papa dari 4 anak. Wes, ini kece banget. Ini idola para ibu-ibu. Kita panggil langsung ini dia, Papa Indra Brasko. Gimana? Papa Indra, silakan duduk. Apa ini, Dad? Baik, Igun, apa kabar? Om Indra Brasko. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Lu duduk sini. Mona Ratuliu melahirkan di tengah pandemi, Indra Brasko tak bisa menemani. Oh, udah lahir ya? Udah dong. Tanggal 20 Mei 2020. Wow. Lahirnya juga jam 20 lewat 20. Pas, Alhamdulillah. Berarti normal ya? Sesar ya Pak? Enggak sesar. Enggak berani soalnya itu tadi seperti beritanya tadi. Karena memang guanya gak bisa nemenin pada saat ngelahirin. Jadi akhirnya gua ngomong sama Mona, udah sayang kamu mendingan sesar aja. Karena kan dari anak pertama itu normal. Kedua itu sesar. Ketiga normal. Itu semuanya gua temenin. Nah, karena gua ngelihat effort pada saat melahirkan itu lebih beratan pada saat normal dan kayaknya perlu pendamping lah pada saat normal itu. Akhirnya gue memutuskan untuk, sudahlah sayang daripada memang kamu sendiri berjuangnya gak ada aku, mendingan kamu sesar aja gitu. Akhirnya sesar. Dan pada waktu itu papa gak bisa nemenin karena pas bulan-bulan itu covid lagi tinggi-tingginya. Iya, jadi kebijakan rumah sakit itu memang tergantung dari kebijakan ini ya, wilayah. Wilayah di DKI kebetulan lagi ketat sekali. PSBB, akhirnya rumah sakit memutuskan untuk tidak boleh ditemenin walaupun lahiran normal ataupun sesar. Akhirnya kita memutuskan ya udahlah dengan berat hati gitu. Tapi benar tuh Ruben, ngerasain kayak yang di film-film tuh ya. Kita nungguin di depan pintu operasi itu ya. Iya benar. Gitu, begitu ada dokter keluar, gimana dok? Oh belum, ini baru mau mulai. Aduh ini enak ya. Tahan dulu. Lu apa lu? Kalau ini ngerasain nemenin di depan. Pernah gue nemenin Wenda lahiran di depan. Ya tapi bini gue itu dia. Mah. Ya gue juga deg-degan. Lu ngapain lu deg-degan, emang lu siapa? Solidaritasnya. Kan jadi sitternya. Lu juga nemenin lu dibayar. Ya syuting. Gila konten lo. Nah itu sih hari raya lo, say. Hari raya double harga 3 kali lipat lo. Gila duit. Oke. Ya gue berangkat lah. Pak, ini anak udah 4. Pernah lupa gak sih manggil nama anak? Sering.
Gak usah empat, dulu tiga aja, tiga aja kadang-kadang manggil yang terakhir. Pertama siapa, Pak? Davina, Mima. Okay. Ada fotonya, Pak. Mending kita ada. Lihat fotonya. Oke, kita lihat. Oke, fotonya anak dari Papa Indra dan Mama Mona. Oke, Pak, yang pertama. Mima, umurnya 17 tahun. Wow, seru banget sih Mima rambutnya. Iya. Jadi Mima udah 17? Jadi kemarin itu ngurus KTP sekaligus ngurus akte. Pak nggak mau se-17, Pak, ada MC, Pak. Hey. Tadinya loh, udah salah satu jadwal sama Igun tadinya. Yeah. Terus yeah, makanannya udah. Sorry, Shay. Udah keduluan. Sorry. Pak, tapi kalau... Kak Cui, didenger nih ya. Papa Indra itu langsung ambil sepaket. Ngambil MC, penyanyi langsung. Semua. Sini. Langsung MC kita bawa ada sepaket semua nih. Orang udah semua lengkap. Makanya tinggal di Jakarta Selatan. Tertinggal. Yeah. Dasar kok Acuy. Oke. Okay. Ada lagi foto berikutnya? Acuy. Itu yang nomor 2 tuh Baraka. Yang kedua siapa? Nomor 2 siapa? Itu Raka namanya. Dia umur 11 tahun. Raka kan satu-satunya. Mona banget ya. Mona banget ya. Banget. Mona banget Raka tuh. Yang ketiga? Yang Nala. Nala yang suka bikin TikTok sama Papa ya? Benar, itu Nala sekarang umurnya 8 tahun. Jadi bedanya sama adiknya beda 8 tahun. Nala itu punya fansnya banyak loh. Iya, kan suka bikin TikTok sama papanya. Nah, ya, nanti kita... Gak kenapa-napa, gue cuma ngomong. Samaan. Iya, kita mah bapak-bapak. Iya, deh. Hei, hidup tuh berubah. Udah bapak-bapak, masih jadi ibu-ibu. Gue gak ikutan. Kalau yang terakhir, Pak. Terakhir. Namanya Numa. Ini di telepon. Numa. Numa baru kemarin pas 2 bulan. Numa baru 2 bulan. Kalau Papa tuh kalau di rumah kalau nyari nama-nama anak, biasanya dari mana sih? Kenamanya barengan lucu-lucu deh. Barengan sama Mona gitu. Kok gak pernah dilibatin sih, Pak? Siapanya? Siapa? Lu siapa? Siapa minta dilebatin? Temen aja, tanya dari segi fashion. Bener-bener, ya, harusnya. Gak ada hubungannya sama fashion. Gue kalau punya anak, cowok gue kasih nama Benang. Kenapa gitu? Kalau cewek, Jarum. Enggak, mending. Cewek, Jarum. Enggak, mendingan cewek, Payet. Kalau cowok lu kasih nama Abdul Bordir, tuh bang. Bener. Igun yang pertama namanya siapa? Kalau cowok? Abdul Bordir. Kalau nama anak yang kedua cewek? Cewek namanya Siti Pentol. Pentol. Tadinya gue juga mau ada namanya Kayla Mote. Kayla Mote. Lucu kali ya? Lucu. Iya, lucu. Bener mah, jadi meneruskan. Iya, jadi jejaknya jejak bapaknya gitu. Bahkan Kak Indra dan juga Nala suka buat video-video bareng loh. Coba kita lihat ya tayangannya, ini dia. Tol, manggil lagi gitu lagi. Tol, sini Tol. Tolong dong pintu
Tolong dong, pintu keramat. Pintu keramat masukin dong semua pintu. Ayo, ayo. Pasti lama. Pintu keramat. Eh, kayak langkah ikut nggak sih? Iya, iya. Yang susah itu kalau barengan. Kali ini papa. Papa ditemuin sama Kayla Mote. Kayla Mote. Jangan Kayla Mote dong. Siapa? Siti Pentol. Panggil Ame Sintol. Hai Sintol. Siti Pentol. Eh jangan deh, kasih masih namanya Siti Pentol. Siapa? Ntar dipanggil sama temen SD gitu. Tol, sini Tol. Ya enggak benar sih. Bener kan? Namanya Siti Pentol. Lalu pikiran lu kemana-mana lu? Siti Pentol. Iya, Siti Pentol. Coba udah, jangan dilanjutin lagi. Kita ini dulu ya. Oke. Ya coba ya, Pak. Yang terakhir, Pak, yang buka pintu, Pak. Yang buka pintu. Ini di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Siti. Oke, nah benar tuh. Yes. Pintu segede gini cukup. Siap ya? Siti. Siti. Terus sama siapa nih? Yang dan siapa? Itu. Oh, Siti Pentol. Itu aku Kayla. Oh, Kayla. Kayla Mote. Bentar, coba bisa masuk nggak? Oke. Iya. Oke, musik dari mana? Dari atas? Bisa kan? Ya nggak bisa dong. Dari atas dong. Dari atas dong. Oke, bisa nggak sih lo? Nyebelin lah. Lagi pusing mau sidang. Masa apa nggak sih lo? Iya lo. Okay. Siapa sih lesong ya? Saski. Lu keluar. Coba dong Wen, kalau Wen dia mau apa Wen? Wen dia sama, Wen dia sama pasti jago. Wen yang itu dia. Coba. Wen dia main, lu jadi bapaknya, lu ajarin Nailanya deh. Oke, ya udah. Ya. Ah, yuk, siap ya. Hati-hati, Bor. Loncer banget. Play. Belum. Cici. Tolong mas. Gila. Oke. Kayla Mute. Kayla Mute. Iya kakak. Iya. Kayla, iklan dulu, ayo. Coba Kayla Mute iklanin dulu. Oke, Kayla Mute akan balik lagi. Tetap di Brownies, obrolan manis.